Jumpa lagi dengan Ibu Vera Setiawan dalam Dimensi Roh sesi ke-14. Kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, biarlah kami boleh dengar firman-Mu, kesaksian yang Kau buat, biar kami boleh dibangkitkan, kami diingatkan bahwa Engkau dahsyat, Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kami boleh duduk diam di rumah. Di masa PSBB ini, kami dapat firman yang menguatkan kami, membuat sukacita. Mari Roh Kudus bersama-sama kami, di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Dimensi roh terus bersambung ya. Dan ini yang ke-14. Saya pernah diundang karena dimensi roh ini nanti isinya selalu terus sampai Tuhan mau saya bawakan kesaksian yang berpuluh tahun yang lalu di mana kami pelayanan sekarang dinaikkan untuk menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Saya diundang retreat di Puncak oleh satu gereja dan waktu kami berdoa ya, dari ada altar call di sana dan banyak sekali jemaat-jemaat waktu lagi maju ke depan minta didoakan pada kumpul, tapi ada satu istri di sebelah kiri, suami di sebelah kanan. Akhirnya kami berdoa semuanya, saya tumpangin tangan semua satu persatu. Dan waktu selesai ada yang berkata begini, "Bu, lucu deh Bu," katanya, "itu suaminya, ini istrinya. Tapi Ibu, doakannya tuh kata-katanya sama," katanya. Gitu loh, maksudnya apa ya, saya bilang. Ya pokoknya tuh mereka tuh katakan saya doakan begini, istri bilang begini, katanya. Oh ya, saya bilang, ya sudah selesai ya kan. Tapi karena waktu itu setiap kali kalau ada jemaat saya diminta berdoa, selalu saya tanya mau doakan apa gitu loh ya. Ya doakan supaya saya bisa punya anak, katanya, tidak bisa hamil selama 8 tahun. Nah itu istrinya bilang seperti itu. Dan bapak prianya itu tidak bicara apa-apa ya. Dan karena kami sering jumpa, beberapa lama kemudian jumpa dan kami dengar bahwa ibu itu yang 8 tahun tidak hamil, jadi hamil 4 bulan rasanya. Bersyukur sekali. Enggak aneh-aneh doanya, biasa-biasa saja. Dan juga ibu itu juga tidak aneh-aneh, biasa-biasa saja doanya. Jadi kekuatan kita di hidup kita ini adalah doa. Kalau hati kita terbuka untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, itu setiap hari kita latih diri kita seperti itu, di masa-masa yang kita perlukan, nanti firman itu bergerak. Ya, karena firman adalah Allah, dia akan doa-doa akan dijawab dan kita akan memuliakan Engkau. 8 tahun tidak sebentar, berarti lama sekali itu ya. Tapi hanya ikut retret dan ibu itu hamil 4 bulan. Nah, di sesi dimensi roh sesi ke-14 ini dikumpulkan itu kesaksian demi kesaksian mengenai orang yang tidak bisa punya anak sebenarnya ya. Nah ini pertama. Lalu yang kedua, saya diundang ke Probolinggo oleh GPDI Probolinggo di sana untuk KKR. Itu ada 5 tahun. Setiap tahun kami diundang ya, setiap tahun masuk ke KKR di sana. Dan waktu datang dari Jakarta dijemput oleh panitia dan kami dibawa ke Polres. Saya bilang aneh. Ya, di dalam Polres dengan panitia, dengan tim kami, lalu tanya jawab. Polisi tanya mau bicara apa,
bagaimana apa yang beliau sampaikan kepada jemaat, dengan siapa tim kami datang, diminta KTP-nya, kartu pendetanya, semuanya diberikan, dan akhirnya kami diizinkan masuk ke sana. Dan waktu lagi KKR, panitia tahu, saya itu waktu tidak tahu ya. Jadi panitia katakan bahwa di belakang itu kalau kami KKR selalu ada polisi duduk supaya jangan ada sarang katanya ya. Dan juga di hotel, kami ditaruh di hotel, tidur dengan tim, itu juga dijaga katanya sama polisi. Ya bersyukurlah ya, baru sekian puluh tahun pelayanan, baru jumpa itu satu ya. Dan bersyukur bahwa berkatnya dahsyat di sana. Dan waktu kami sudah selesai KKR, lalu ada jemaat dari Bapak Pendeta itu minta didoakan. Dia buka satu usaha baru, yaitu bengkel truk begitu. Kami datang ke sana untuk pemberkatan bengkelnya. Besar sekali, dan akhirnya ada bangku-bangku jemaat lah ya. Ada 12 begitu apa 15 ya, sedikit sekali. Keluarga saja dengan ibu bapak dan pendeta dan kami. Setelah selesai, kami mau tutup doa, tiba-tiba ada seorang ibu lari ke depan, berlutut dengan kepala di tanah begitu loh. Loh, kenapa Bu? Dia nangis begitu, kencang sekali nangisnya. Oh gitu, tolong Tuhan Yesus gitu. Kami angkat, lalu kami tanya, kenapa Ibu? Saya bilang gitu, kan kami mau berdoa. Berdoa juga bukan berdoa untuk jemaat, tapi berdoa untuk pemberkatan rumah. Maksudnya bawa firman sedikit, ya singkat, lalu berdoa. Dan akhirnya ibu itu katakan, saya juga tolongin saya katanya, saya tidak punya anak, saya mau punya anak katanya gitu. Oh, rupanya jemaat tahu, nah dia perlu Tuhan Yesus, dia ikut kebaktian di sana. Dan akhirnya kami doakan dulu ibu itu, kami angkat bangun, dia nangis, 8 tahun tidak punya anak. Akhirnya kami boleh doakan. Dan karena kami 5 tahun, selama 5 tahun di GPD Probolinggo itu, setahun sekali kami diundang masuk ke sana untuk KKR. Lain tahun ketemu lagi. Akhirnya ketemulah ibu itu. Dikatakan, Bu, terima kasih Bu. Katanya, terima kasih sama Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Karena apa? Dia lagi gendong-gendong itu bayi, saudara sih, yang sekian tahun tidak punya bayi, hatinya terbuka untuk Tuhan, ya dia bertobat sungguh-sungguh. Karena kami injili dulu selalu kan ya, tidak bukan hanya dengan doa, tidak bisa dari dua arah, biar jemaat juga bertumbuh. Dasarnya iman doanya, dan akhirnya ibu itu punya anak luar biasa sekali, hebat. Hebat Tuhan Yesus, hebat ya. Lalu ada lagi, karena di roh, dimensi roh sesi 14 ini bicara kesaksian orang-orang yang mau punya anak begitu, kumpulin di sana ya. Nah, diundang lagi saya di WBI di Jalan Tamrin. Ketua WBI minta didoakan setelah selesai semuanya. Lalu juga saya tanya, kenapa, doa apa gitu loh, tadi kan sudah doa ya. Enggak Bu, katanya, saya nih berapa tahun itu katanya, hampir mungkin 10 tahun rasanya ya, saya juga lupa tepatnya begitu, lama sekali saya tidak punya anak katanya begitu. Loh kenapa, saya bilang gitu. Enggak, karena saya tidak punya saluran telur, indung telur itu tidak ada sama sekali, ovarium ya. Jadi kalau dokter bilang tidak mungkin bisa punya anak karena tidak ada saluran itu di kandungannya. Akhirnya tolong Bu katanya, ya kami berdoa lagi. Dan tahun depan saya masuk lagi diundang. Tiba-tiba saya juga lupa ya, karena berubah rambutnya begitu. Bu, ingat gak Bu saya katanya.
Yang mana nih? Ayo, 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 yang mana? Itu yang gak punya anak, yang ovariumnya gak ada tuh. Gitu, oh iya, bagaimana? Ini saya lagi hamil 4 bulan nih katanya. Wow, Yesus dahsyat, saya bilang begitu ya. Dokter bilang tidak bisa, karena tidak ada saluran di kandungan itu untuk membuahkan sperma itu. Tidak bisa, secara ilmu kedokteran, secara kasat mata, tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Bapa di sorga, yang pencipta itu, kalau dia katakan yes, maka jadilah. Dan akhirnya saya bilang jangan warawiri jadi ini nih, jadi ketua WBI dulu, minta digantikan oleh wakil. Yuk pulang ke rumah, banyak istirahat, jangan jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Lalu pakai haknya tinggi lagi ya. Jangan, saya bilang gitu, dijaga baik-baik. Begitu lama menantikan, Tuhan Yesus boleh berikan, jaga yang baik-baik ya. Dan akhirnya dari sana kita lihat bagaimana dokter kandungan bilang tidak bisa punya anak. Pasti kita juga sama, bukan dokter saja, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi tidak ada yang perkara yang tidak mungkin ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah ini memang sesuatu yang apa ya, di luar nalar kita begitu. Seperti cerita-ceritaan apa ya, cerita fiktif atau bohong begitu. Ini kenyataan, saudara-saudara, kenyataan ya. Kalau main sama Tuhan, kalau kita tidak dijawab, kita bingung. Dijawab, kita juga bingung. Lalu kasih komentar lagi begitu. Terima saja, makan saja apa yang Tuhan kerjakan. Yes Tuhan, terima kasih begitu. Jadi akhirnya kalau tiga kesaksian itu begitu sulit untuk punya putra. Dan pesan sekarang untuk yang punya putra-putri, nah jaga baik-baik. Engkau gampang mempunyai putra-putri, putra banyak, putri banyak juga. Ada orang yang susah loh. Dari 4, 5, 8 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun, rata tilar berapa tahun itu tidak punya anak. Akhirnya punya anak. Jadi pesan untuk yang punya putra-putri, ibu bapak, jangan sia-siakan anak yang diberikan oleh Tuhan ya. Juga jangan otoriter. Zaman sekarang udah beda ya, zaman now sekarang. Juga jangan menggurui pemuda-pemudi anak-anak kita, tapi jadikan teladan. Biar Kristus boleh ada di hati kita, kita seperti Kristus, dan anak-anak juga lihat bahwa kita meneladani. Jangan cuma menggurui terus tidak bisa, saudara. Kita lihat di sini bagaimana putra-putri di depan Tuhan itu dijaga baik-baik ya. Bertobat, bertobat. Dari kecil disekolahkan, nanti sudah besar bisa lawan kita. Karena kita tidak mengikuti zaman. Bahwa zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau saya masih kecil dulu dipanggil Vera gitu. Ya, papi, mami, ambil anak tuh. Sama misalnya ya, sabun 3. Kita ambil. Zaman sekarang, waduh, cucu saya udah cerewet. Kok 3 granny? Kenapa banyak-banyak sabun, bakal apa? Lalu ambil anak tuh yang hijau sama yang kuning. Misalnya, ini contoh. Anak zaman sekarang tidak bisa seperti zaman dulu, beda. Kalau saya dipanggil sama orang tua, kita semua yang ada umur semuanya pasti, ya, P, ya, mame, saya bawa. Sekarang tidak gampang, saudara. Dia akan tanya berbelit-belit. Jadi zaman now, ya. Jadi kita boleh berusaha baca firman, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana mengajar ini anak-anak? Bukan dikasih susu aja, kasih makan aja, bukan. Harus dasarnya adalah firman Tuhan. Dan kita juga lakukan firman Tuhan supaya menjadi teladan bagi anak-anak ya. Dan ada pernah saya datang anak rohani saya lah, suami istri. Nah suaminya ini, istrinya ini agak dominan begitu. Cantik-cantik, putrinya 2.
Kalau pulang sekolah tanya langsung, bagaimana tadi ulangan? Iya mami, katanya saya cuma dapat 9, 8,5 gitu. Suaranya begitu tuh. Ambil rotan di depan saya, dipukul-pukulin gitu loh. Nangis tuh anak, baru pulang sekolah. Ini kejadian, bukan ilustrasi selesai. Kejadian. Kawan saya, anak rohani saya ya. Lalu saya lihat, aduh, ini orang benar-benar. Anak-anak udah ketakutan, gemeter. Dia harus 10 katanya. Selalu ujiannya, ulangannya harus 10. 9 saja dia marah. Dia pukul tuh anak. Dia taruh di sekep di kamar. Mami, mami, mami. Baru pulang sekolah loh, suruh kasih. Ya. Siapa tahu ibu-ibu ada yang seperti itu, bertobat. Lalu saya tidak sampai hati, Tuhan saya mau nangis. Jangan Tuhan, kasihan tuh anak sampai seperti itu. Dipaksa untuk 10 angkanya, 9 saja tidak boleh. Gak bisa katanya. Saya tanya kenapa sih, saya bilang begitu. Kenapa Kat? Gak bisa. Si Ano katanya, anaknya. Oh kamu suruh tandingin anak orang lain. Janganlah. Masing-masing mempunyai kepintaran, daya tangkap semuanya beda, saya bilang begitu. Lalu saya berdoa, saya masuk ke WC, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Saya sedih sekali gitu loh. Lihat kawan saya tuh tidak sangka seperti itu. Langsung saya berdoa, Tuhan kasih taruh di hati saya, katakan kepada Ibu Kathy itu, jangan pukul lagi seperti itu. Sudah angka 9 masih mau dipukul lagi. Teriak-teriak ketakutan, disekep di dalam kamar. Jangan. Katakan, saya takut Tuhan. Katakan, jangan pukul lagi. Nanti kalau Tuhan ambil bagaimana? Itu kan Tuhan punya, bukan kamu punya anak loh. Bukan kita punya anak. Dititipkan di dunia ini anak. Jangan loh, Tuhan bisa ambil loh nanti. Malah ibunya yang nangis, jangan Tuhan, Tuhan jangan, jangan Tuhan, ya jangan. Saya janji saya nggak bakal pukul-pukul lagi katanya. Nah itu masih kecil, masih umur berapa ya? Kelas 5 begitu ya, kurang lebih ya. Sampai sekarang ya sudah dewasa lah. Sudah punya pacar ya kan. Dulu kecil seperti itu. Dan akhirnya orang tuanya stop pukul anaknya. Dan untuk pelajaran kepada yang menonton di rumah sekarang, di masa PSBB ini, ayo bertobat, sayangi anakmu. Itu bukan milik kita loh, milik Bapa di sorga. Dipinjamin. Kalau kita dipinjamkan misalnya ya, dipinjamkan mobil, tapi kamu tidak jaga, tidak rawat, nanti yang miliknya tanya loh, kenapa kamu tidak cuci mobil saya? Kok kotor begini, lumpur semuanya? Ya, nah itu ada pertanggung jawab nanti. Kita dipinjamkan di dunia ini anak-anak. Banyak orang yang tidak bisa punya anak cepat, minta, nangis-nangis semuanya. Ibu-ibu yang punya anak, jangan sampai seperti itu ya. Kembali saya katakan, ayo introspeksi diri. Sayangi, nanti anak-anak juga punya akar pahit. Akhirnya nanti sudah dewasa dia tidak cinta kita ya sebagai orang tua kalau gebuk-gebukin anak terus begitu. Bertobatlah. Biar kita menjadi seperti karakter Kristus supaya anak-anak juga bisa bertumbuh seperti karakternya kita karena kita niru Kristus. Begitu. Bertobat ayo ya. Cium, nanti mau tidur, jumpai anak-anak. Sekarang enak loh, dari kecil sampai besar semuanya harus di rumah. Peluk, rangkul, cium, berdoa. Katakan kalau mama salah, ampuni. Ada perubahan nanti. Di masa PSBB ini ada rencana Tuhan. Keluarga kita mau dipulihkan. Ya, sebentar, jangan lupa ibu, bapak. Datangi anak-anak ke kamarnya, berdoa, kalau mama salah, papa salah, minta maaf. Percaya, anak-anak langsung nanti jadi lembut, tidak berontak terus.
Apalagi sekarang masih di rumah 24 jam. Kali seminggu. Berapa itu, berapa puluh jam kita di rumah. Liatin anak, lihat kita, kita lihat anak. Anak lihat suami, suami istri lihat istri. Waduh, luar biasa. Itu satu penderitaan kalau kita tidak landasannya firman Tuhan, ya. Dan sekarang kita maju lagi. Itu yang punya anak, yang tidak punya anak sudah, ya, dapat. Lalu yang punya anak harus bagaimana sekarang? Jangan digebukin. Yang ketiga sekarang, siapa yang mempunyai kelainan di kandungannya? Tuhan berkuasa, Tuhan Maha Kuasa, ya. Bersama-sama sebentar, istri, anak, mertua, siapalah satu rumah, berdoa sama-sama. Ada kelainan di kandungan yang ovariumnya tidak ada loh, tidak ada, bisa punya anak. Dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Lalu ada juga lagi yang hamil, baru hamil keguguran, 2-3 bulan gugur lagi, gugur lagi. Coba ya, introspeksi diri kalau yang seperti ini. Ada kutuk gak? Terkutuk tidak kita? Sudah lepas dari kutukan belum? Ya. Jadi karena kalau kita terkutuk, kita juga susah punya anak. Emang kenapa Bu? Emang saya terkutuk? Siapa tahu, ya kan? Belum dilepaskan waktu dibaptis, cuma dosa, dosa, dosa aja ya. Lalu berhala-berhala, iya saya lepaskan semuanya. Tapi kutuk nenek moyang kita di atas-atas semua, kita tidak tahu dia. Kutuknya turun bergenerasi nanti. 4 generasi, 6 generasi, bisa 8 generasi turun ke bawah semuanya. Kalau terkutuk, wah apa juga susah. Apa terhalang nanti semuanya. Biar ibu bapak mungkin ada yang mengalami seperti itu, boleh telepon. Ya, kami layani nanti. Ada di atas Betani Jakarta channel ini ada telepon untuk konsultasi, ya. Puji nama Tuhan. Kutuk kita lepaskan. Dan kita akan baca firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 10a. Kita lihat, jangan cuma kesaksian aja ya. Kesaksian firman Tuhan. Ada kul, ada pertemuan, ada rumah tangga lagi, ada mesbah doa, harus ada firman Tuhan. Jangan cuma pujian, penyembahan, udah selesai. Doa tidak bisa. Firman Tuhan harus ada. Ya. Yesaya 43 ayat 10a. Demikian Yesaya 43 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Suaranya. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Yes. Amin. Amin. Yesaya 43 ayat 10a, kamu inilah saksi-saksiku. Yang tadi 3 orang itu menjadi saksi Tuhan loh. Ovarium enggak ada, ya kan? Lalu lagi apa tadi ya? Yang bapak itu apa tuh tadi? Yang di puncak ya, bisa punya juga di Probolinggo. Ada ibu tersungkur di depan pengotbah punya anak. Kamu inilah saksi-saksiku. Mau jadi saksi Tuhan? Hari ini, malam hari ini kita berdoa sebentar ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Jadi satu, supaya kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Saya juga tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, tapi ngalamin gak kekuasaan Tuhan? Kalau masih ada kutuk, ya gak bisa lah. Ya, masih ada kutuk gak bisa mengalami. Tahu Tuhan Yesus? Tahu. Dan percaya kepadaku. Juga tidak bisa terpercaya 100% kalau ada kutuk-kutuk di sana. Ya. Jadi bersyukur. Saya mau tambahkan di sini yang keempat adalah putri saya. Saya punya
anak dua, putra satu, sekarang umur 50, putra yang kedua umur 47. Dan putri saya ini tidak punya anak 8 tahun, terima kasih. 8 tahun tidak punya anak. Sudah coba ini, coba itu, semua dokter datangin semuanya. Akhirnya sudah nyerah kan, katanya 8 tahun terserah Tuhan, ya. Lalu kami arahkan di sana, dan puji nama Tuhan Yesus, sudah 2 kali kena hamil 2-3 bulan dia gugur. Tengah malam, wah, darah keluar. Lalu hamil lagi, gugur lagi. Akhirnya kami ambil keputusan dan kami berdoa yang tadi saya katakan, hati-hati tuh, masih ada apa rupanya, ya kan? Dan kita lihat bagaimana sekarang putri saya sudah mempunyai putra lagi, umur 11 tahun. Dan dahsyat sekali, indah, ganteng, pinter, pidato bahasa Inggris juara pertama se-Asia Tenggara. Wow, bahasa Mandarinnya keren, ya, luar biasa sekali. Jadi kalau sampai tidak punya anak, boleh konsultasi kepada kami, karena saya sudah mengalami putri saya. Sekarang sudah punya anak lagi, cucu saya yang kecil 11 tahun. Cucu yang pertama umur 20, mungkin 24 begitu ya, sudah mau menikah. Cucu yang kedua lagi semester 2. Jadi sudah ketinggalan. Kakaknya punya anak besar-besar, nah ini umur 11 tahun. Tapi kita hidup itu penuh dengan tantangan, ya. Biar kita boleh berdoa supaya tantangan itu membuat kita kuat, membuat kita dewasa. Jangan takut, masih ada Tuhan yang mau dan pasti mau tolong kita, mampu tolong kita. Jadi ibu, bapak yang di rumah, kalau dengar video ini, ada yang terjamah oleh kuasa Tuhan, biarlah kita berdoa sekarang, supaya engkau juga menjadi saksiku, kata firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Haleluya. Pegang, yang tidak punya anak ini, susah-susah sekali, ya, pegang perutnya. Kalau ada suami, berdua pegang perutnya. Tangan kiri pegang dada, tangan kanan pegang perut. Kita berdoa. Yang lainnya, yang tidak punya, sudah punya putra, putri, tapi mempunyai masalah, angkat tangan. Kita berdoa bersama-sama, ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau dimensi roh sesi ke-14 ini kumpulan daripada orang-orang yang minta anak, mau punya anak dari Bapa di surga, dan berhasil semuanya. Dan kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, sayangi mereka Tuhan. Mungkin kurang baca firman, engkau tolong mereka semuanya. Dan kalau ada yang punya kelainan di kandungannya, engkau lawat jamah sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, ibu, bapak, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih putra-putri kepada kami. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kutuk-kutuk turunan, kami patahkan, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menonton itu Tuhan, kalau masih ada kutuk-kutuk turunan, kami putuskan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar PSBB ini suasana yang mencekam mungkin, tapi kami dapat sesuatu yang indah dari Engkau Tuhan Yesus.
Kau penolong kami, kau penghibur kami, dan kami dihibur dapat firman, dapat kesaksian yang boleh menopang hidup kami. Kami juga mau punya anak, katakan. Pasti engkau juga menjadi saksi Tuhan, karena firman-Nya engkau baca kembali nanti, baca lagi, ulang lagi, ulang lagi, baca lagi videonya, lihat lagi, tonton lagi, sampai menyerap, menjadi rema kepada saudara-saudari. Pasti terjadi. Tuhan Yesus dahsyat, Bapa di sorga maha dahsyat, Roh Kudus juga dahsyat di hidup kita, di dalam hati kita. Terima kasih. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.